Jika member pernah melakukan pengembalian produk karena tidak cocok dengan produk tersebut, apakah boleh melakukan pengembalian produk untuk produk yang lain? Adakah batasan pengembalian produk bagi tiap member? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Febelicia. Member yang pernah melakukan pengembalian produk karena tidak cocok dengan satu produk boleh mengajukan pengembalian untuk produk lain yang dibeli jika member tersebut juga tidak merasa cocok dengan produk lain tersebut. Yang tidak diperbolehkan adalah jika member yang sama kembali mengajukan pengembalian untuk produk yang sama yang sebelumnya pernah diproses pengembalian karena merasa tidak cocok dengan produknya. Jadi, satu member tidak bisa mengajukan pengembalian produk untuk kedua kalinya untuk produk yang sama. Harap diingat bahwa pengembalian produk tidak berlaku untuk produk makanan dan minuman, kecuali jika saat diterima, produk tersebut rusak atau sudah kadaluarsa. Pastikan juga Atomians untuk mengajukan pengembalian produk dalam kurun waktu maksimal 30 hari dari tanggal produk diterima. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Semoga sudah cukup jelas ya, Atomians.